Jumpa lagi Sobat TV channel Widi Aprilianto. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada video kali ini, kita akan mereview Toyota Yaris Cross 2023. Harga Toyota Yaris Cross 2023 sudah diumumkan dalam peluncurannya di Jakarta pada Senin 15 Mei 2023. Mobil SUV terbaru ini dijual dengan kisaran mulai 350 juta rupiahan, tersedia pula varian hybrid untuk pasar Indonesia. Untuk harga, nanti ada sesi tersendiri karena saat ini kan World Premier, tapi kisarannya dari 300 juta lebih sampai 400 juta lebih, kata Vice President Director PT Toyota Estre Motor Dam, Henry Tanoto saat peluncurannya. Walau harga Toyota Yaris Cross bensin dan hybrid terbaru belum secara resmi dibeberkan, tapi pabrikan berlogo Toyota sudah mempersilahkan konsumen untuk melakukan pemesanan. Hanya saja soal pengiriman untuk rumah konsumen, belum ada informasi lebih lanjut. Eksterior Toyota Yaris Cross terbaru. Bahasan pertama adalah eksterior. Pabrikan berlogo Toyota ini memberinya dimensi panjang 4.310 mm, lebar 1.770 mm, dan tinggi 1.615 mm. Kalau melihat kompetitor, maka SUV Toyota ini lebih mungil dibanding Honda HR-V dan Hyundai Creta. Kemudian untuk ground clearance Yaris Cross bensin dan hybrid, tidak dibeberkan. Toyota cuma mengatakan bahwa SUV tersebut punya high rocker panel height mencapai 260 mm. Ini diklaim menjadikannya lebih nyaman saat berkendara di berbagai medan jalan. Alhasil, SUV ini diklaim bukan cuma nyaman untuk diajak melewati jalan aspal, tapi juga semi off-road. Ditambah overhang depan belakang sempit dengan approach angle 19 derajat dan departure angle 28 derajat, membuat light off-roader ini sanggup menempuh berbagai kondisi jalan dengan aman, beber rilis resmi Toyota Indonesia. Interior Toyota Yaris Cross 2023. Bagaimana dengan interior Toyota Yaris Cross terbaru? Mobil ini muat 5 orang secara total dengan konfigurasi 2 orang di depan dan 3 orang di belakang. Lalu Toyota Yaris Cross Gear Sport varian bensin dan hybrid 2023 juga punya dashboard soft touch. Ada pula panoramic glass roof with power sunshade. Lalu hadir pula panel instrumen TFT 7 in dengan head unit 10,1 in, wireless charger, power back door with kick sensor, ambient light, hingga jok depan dengan pengaturan elektrik. Tersedia pula fitur Toyota Safety Sense TSS yang dilengkapi Rear Cross Traffic Alert RCTA dan Panoramic View Monitor. Tidak ketinggalan, hadir pula teknologi telematika tiintah. Performa mesin milik Yaris Cross. Mesin Yaris Cross Hybrid pakai kubikasi 1500cc berkode 2 Enervex yang dikombinasikan dengan motor elektrik. Mesin bensinnya bisa mengeluarkan torsi puncak 121 Nm dan tenaga 90 horsepower, sementara motor elektriknya mampu melontarkan torsi 141 Nm dan tenaga 79 horsepower. Kombinasi keduanya sanggup menyemburkan tenaga hingga 110 horsepower. Sementara untuk Toyota Cross varian bensin, pakai mesin yang serupa Toyota Avanza atau Veloz. Kode jantung mekanisnya adalah 2 NRV dengan kubikasi 1500cc 4 silinder. Itulah ulasan mengenai bocoran harga dan spesifikasi Toyota Yaris Cross 2023. Demikianlah video kita kali ini. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.